Halo Sobat Kreatif, terima kasih atas apresiasi Anda pada channel kreatif kami. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat anting dari kain satin. Cukup manis bukan? Saya berharap Anda menyukainya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat anting ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kain satin, gunting, korek api, benang dan jarum, mutiara, hairpin, pengait anting, bead cup, beberapa tang, lem beserta alatnya. Pertama-tama kita buat pola seperti ini dengan diameter 7 cm. Kemudian kita ambil kain dan kita copy seperti ini. Setelah itu kita gunting sehingga menghasilkan lingkaran seperti ini. Kemudian ambil korek api dan kita lelehkan supaya tidak berserabut seperti ini. Ambil dua buah lingkaran, kemudian kita lipat seperti ini, kemudian kita lipat ulang seperti ini. Kita ulang, lipat menjadi dua, kemudian lipat kembali seperti ini. Setelah itu kita satukan seperti ini, yang terbuka ya, ini yang tertutup seperti ini. Tertutup dan terbuka. Kemudian kita ambil benang, kemudian kita jahit seperti ini, kemudian kita tekuk seperti ini, lipat seperti ini, dan kita jahit sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian ambil hairpin dan kita masukkan dalam sini seperti ini, sehingga seperti ini. Kemudian kita ambil bead cup seperti ini dan kita beri lem. Kemudian baru kita masukkan sehingga membentuk seperti ini. Kita ambil mutiara, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita potong seperti ini. Kemudian kita lekukkan, ya, kita lekuk seperti ini. Dan kita masukkan pengait seperti ini, kemudian kita kunci sehingga anting dari kain satin sudah selesai kita kerjakan. Terima kasih, bye bye.